Waalaikumsalam. Ya, saya Feroz Perundi Hartana. Apa saya boleh bantu? Saya Puan Siti. Saya dapat nombor telefon Encik Feroz daripada rakan saya. Saya ada rumah untuk disewakan. Boleh Encik Feroz, saya dapatkan perkhidmatan Encik Feroz untuk sewakan rumah saya? Oh, boleh-boleh. InsyaAllah saya boleh bantu dapatkan penyewa. Tapi sebelum tu, saya perlu dapatkan lantikan bertulis dan juga saya perlu ambil gambar rumah untuk iklan saya. Bagus juga macam tu. Boleh saya mengenali Encik Feroz? Macam tu kita jumpa jam 5, okey? Ah, boleh. Kalau macam tu, kita jumpa petang nanti pukul 5. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk Encik Feroz. Okey, Puan. Jadi ini saya nantikan saya. Saya ambil lantikan sebagai eksklusif, ya. Puan boleh baca dulu, Puan. Oh, dah tak guna kertas ke? Ah, tak ada ke, Puan. Company kami sekarang ni dah mula ke arah paperless. Patutlah kawan saya datang dulu dengan agensi Encik Feroz. Dan saya baca. Baik, Puan. Okeylah semuanya. Okey, Puan boleh tanda tangan di sini. Jadi kami lantikan ni secara eksklusif, ya. Yang mana Puan tak perlu lantik mana-mana agen-agen lain lah. Kami akan marketkan dan seluruh agen di Malaysia akan nampak iklan saya tu. Jadi komisen kami semua sama. Oh, senanglah saya tak payah dengan ramai-ramai ejen. Ya, Puan. Baik, Puan. Saya minta kebenaran untuk ambil gambar dahulu. Boleh, boleh. Silakan. Ambil gambar saya cantik. Baik. Rumah baru ni. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Saya nampak iklan di internet. Rumah di Ampang ni masih ada tak? Oh, masih-masih ada lagi. Bagus, bagus. Dalam 2 jam lagi boleh tak? Boleh dapatkan lokasi rumah ni? Oh, boleh-boleh. Kalau macam tu, kejap lagi saya sendkan location, drop in dia. Okey. Terima kasih. Jumpa di sana, boleh, ya. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Cantik. Tak angkat telefon ni. Hey, tak angkat juga ni. Call lagi sekali lah. Hello. Assalamualaikum. Salam. Eh tuan, saya dah sampai sini tuan. Tuan kat mana ya? Oh, oi. Cik, maaf cik. Saya tak dapat datang lah. Saya ada emergency. Pasal tunda untuk viewing. Sebab saya nak ke Johor atau sebelum kerja. Jadi kalau tak ada masalah, boleh tak Encik dapatkan gambar tu bagi dengan saya? Saya nak rujuk semula. Oh ya ke? Tak apa, tak apa tuan. Kalau macam tu, saya sendkan semua gambar dan juga detail semua pada tuan. Sekejap lagi. Apa pun saya doakan supaya semua urusan tuan dipermudahkan, insyaAllah. Baik tuan, ya? Okey, baik tuan. Assalamualaikum. Twice. Beaten room. Yes. Price. 1,500. Okay. Rumah untuk this. Terima kasih. Apalah aku ni. Itulah. Jomlah makan. Eh, laparlah. Weh, kau ingat tak? Hari tu, bulan lepas lagi, owner dah bagi tahu dah. Dia cakap, dia kata dia nak jual rumah tu. So, macam mana ni? Sekarang ni, tenancy kita tak sambung. Itulah. Aku pening kan ni. Itulah, semalam aku ada tengok internet. Okay, ada satu rumah tu yang nak sewa tu. Okeylah, harga dia okey. Tapi tak tahulah ada ke tak lagi.
Oh, ya ke? Kalau macam tu, bolehlah kita try tengok. Ha. Tengok dulu macam mana kan? Ya. Aku ada dua nombor. Aku contact agent tu. Ha, okay. Kau contact owner sekejap. Yang owner tu harga RM2,500. Yang agent tu RM2,000. Sekarang ni, owner dia tu lebih murah tau harga daripada yang agent tu. Oh, serius lah. So, kau contact owner, aku contact agent. Okay. Boleh, boleh. Jom. Kejap, cepat. Aku check nombor dia kejap. Mei, bagi sikit nombor dia. Kau ambil. Aku tengok dulu. Kita tengok macam mana. Kalau dapat kau deal dengan owner tu kan, boleh view cepat-cepat macam mana kan. Ah, tu lah. Aku cepat ni. Aku kau seorang, kau kau seorang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Adila. Sekarang ni saya tengah cari rumah sewa. Saya nampak iklan tu ada rumah sewa di Ampang RM2,000. Masih ada lagi tak? Oh, rumah tu. Ya, masih available lagi. Kalau free, kita boleh jumpa tengok rumah tu dulu. Itulah. Saya nak tanyalah sebab bajet saya sekarang ni. Setengah je. Kalau boleh nego lagi ke. Sebab sekarang ni saya terdesak lah. Sebab rumah yang saya sewa sekarang ni nak kena kosongkan sebab mungkin. Kalau boleh bincang lagi harga, turun 1.5. Macam mana, Cik? Oh, 1.5. Macam mana, Puan? Boleh tak kita set tengok rumah tu dulu? Kemudian baru kita bincang balik harga dia. Okeylah. Saya discuss dengan kawan. Apa-apa saya beritahu Cik balik. Jangan kontak lah. Oh, okey. Boleh, boleh, boleh. Baik. InsyaAllah. Terima kasih, ya. Okey, okey. Sama-sama. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik. Ya, hari tu saya ada tengok iklan kat website. Saya tengok ada rumah area Ampang sewa 1.5. Ada kosong lagi tak? Ya, masih ada lagi. Ramai dah tengok tapi belum ada yang bayar booking lagi lah. Kalau puan nak, kena cepatlah sebab saya bagi sewa murah aje tu. Oh, ya ke? Itulah sebabnya saya memang kebetulan memang nak kena cepat masuk ni sebab owner rumah nak jual rumah dia. Jadinya kalau saya tengok petang ni boleh tak? Boleh view. Tapi saya sekarang ada di Johor. Kalau nak view dari luar boleh. Nanti saya bagi alamat dan gambar dalam WhatsApp. Lah, ya ke? Kalau macam tu tak apalah. Macam tu bagi location, nanti saya tengok dari luar aje. Terima kasih. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dah dapat. Betul kan rumah ni? Rasanya lah ni. Sebabnya alamat dia bagi, nombor ni sama je. Betul lah. Cantik lah rumah ni. Boleh lah panggil geng-geng datang. Masuk sini. Kena tengok juga kat dalam ni. Boleh. Itulah tak kena boleh. Tengok juga. Kan? Kita nampak di luar je, tak nampak di dalam. Tapi bukan hari tu aku ada bagi gambar ke kat kau? Alah. Aku pun. Cuba tengok balik. Tengok sama yalah. Tak? Sama tapi dalam tu kau kena contact lah dia. Kita nak tengok kat dalam. Aku cakap lah. Sekejap, sekejap. Biar aku call dulu ya. Boleh. Ini umpan mengena ni. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf puan. Dah view ke rumah saya tu? Macam mana? Ya. Dah view dah rumah tu. Bagus. Ni lah. Masih ada kat depan rumah lagi ni. Tapi itulah sebabnya. Kalau dapat tengok kat dalam, lagi cun lah. View dalam tu sama je dengan yang gambar saya hantar tu. Semua gambar baru. Kalau puan nak, nak book cepatlah. Sebab dah ada orang tengok rumah ni sebenarnya. Saya bagi pada yang cepat je. Jangan bagi orang lain. Kami dah tengok view rumah ni. Tengok cantik ni. Tapi itulah. Kalau boleh dapat tengok di dalam, lagi cantik. Tapi tak apalah, kita tunggu tuan balik dulu. Nanti bila dapat view kat dalam, saya akan back in yang balance. Boleh? Boleh. Nanti saya bagi nombor kau. Nanti dia transfer bagi saya slip. Ya? Okey. Okey, terima kasih. Baik. Sama-sama. Ya, aku bagi nombor kan. Sekejap. Tak boleh. Sabar aku ni. Okey, done. Tengok. Aha. Dah masuk. Masuk. Malam ni makanlah. Makan besarlah. Amat. Terima kasihlah. Terima kasih. Blok.
Bye-bye. Masaklah kau. Masak. 10:30. Oh. Macam mana? Itulah. Tak dapat ni. Risau lah. Kau cuba kau pula. Aku kau ejen je lah. Eh? Ha, okey, okey. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Encik ejen rumah ya? Ya, saya buat. Apa saya bantu? Encik kan yang iklankan rumah sewa di Ampang 2 sebulan tu? Ya, saya. Masih boleh-boleh lagi. Puan nak view hari ni ke? Bukan macam tu, Encik. Ha, kami ni dah deal dengan owner. Sebab dia iklankan lagi murah pada yang Encik iklankan. Eh, tak mungkin, Puan. Sebab saya dapat nantikan eksklusif tu. Tak mungkin dia berurusan dengan Puan. Ya, Encik. Kami dah transfer dah ke akaun dia. Tapi lepas tu, lepas transfer, kontak dia tak dapat pula. Dah transfer? Transfer ke akaun mana tu? Puan view dengan siapa hari tu? Dah transfer sebuah setengah ke akaun dia. Lepas tu kami pun datanglah view. Tapi tak nak masuk. Dari luar je dah dapat tengok. Dalam kontak dia, dia kata dia di luar kawasan. Dia kata kalau tak ramai dah berminat dengan rumah tu, jadi kalau nak mungkin terus. Kami pun pasalah ke akaun dia. Oh, saya rasa Puan dah kena tipu ni, Puan. Puan kat mana sekarang ni? Yang dekat rumah sewa dekat Ampang tu, Encik. Jom kita jumpa dekat rumah tu sekarang. Saya pergi sekarang sana. Okey, bye-bye, Puan. Terima kasih. Itulah tu. Kut. Mungkinlah, Kut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Puan Hillary dan Pak Adilah call saya tadi tu? Yalah, kami lah yang call Cik Ferus. Apa yang berlaku sebenarnya? Ini, kami ni kena sewa sekarang ni. Inilah rumah yang sewa yang Cik iklankan ni. Lepas tu ada dua harga. Jadi saya call Cik Ferus. Satu nombor lagi tu saya minta kawan saya call. Individu yang menyamak owner tu lah. Yalah tu. Saya yang dia dengan orang tu. Dah tengok harga murah. Saya tunggu apa, saya terus book je lah. Macam mana boleh bayar tanpa tengok rumah tu? Manalah nak tahu, sebab kita pun nak masuk cepat. Lepas tu tengok, first come first serve dia kata. Jadi tak nak karung lepas ke orang lain, saya pun terus pack ni. Lepas tu memang dia dah bagi detail gambar rumah semua tu memang lengkap lah. Kami pun dah tak fikir panjang. Sebab dia kata ramai lagi thank you nak book. So kami cepat-cepat lah kan, rumah dah cantik semua. Harga pun murah. Tak sangka je macam ni. Yelah tu, tengok memang rumah cantik. Tak ada cara lain ke ni, Cik Ferus? Tak tolonglah, ini pun memang... Ni je lah duit gaji kami. Ya Allah, besar betul dugaan ni macam mana ni. Sabar, Puan. Sabar, Puan. Saya rasa macam mana pun Puan sabarlah. Confirm Puan dah kena scam dah ni. Allah. Apa pun nasihat saya ialah, kita buat report polis dulu. Sebab saya dah tentu dia akan buat scam lagi ni. So, pun orang yang terkena, kita buat report polis dulu. Tak ada cara lain ke, Cik Fairuz? Kami ni, itulah dia duit gaji kami. Tolonglah, Cik, tak ada cara lain lagi ke, ya Allah. Tolonglah. Macam saya bagi tadi. Kita buat report polis dulu. Berkenaan rumah ni, saya akan cuba bantu, insyaAllah. Okey? Okay? Kita buat report polis dulu. Okey, Cik Fairuz. Okey, sama. Jom. Kau dah kena scam? Anda jangan ingat apa yang berlaku pada mereka tak akan berlaku pada anda. Apabila anda ingin membuat penyewaan hartanah, pastikan beberapa perkara ini. Pertama, pastikan anda berhubung dengan ejen hartanah atau perunding hartanah yang berdaftar dengan Lembaga Penilai Pentaksir, Ejen Hartanah dan Pengurusan dan semak mereka di laman setahun ini. Kedua, pastikan anda view terlebih dahulu rumah yang anda ingin menyewa atau hartanah yang ingin anda menyewa sebelum membuat apa-apa pembayaran deposit. Pastikan semua pembayaran dilakukan atas talian dan bukan tunai. Dan dapatkan bukti pembayaran deposit dalam bentuk resit ataupun apa-apa dokumen daripada agensi tersebut. Dan pastikan wang anda transfer tersebut betul-betul pergi ke akaun klien agensi hartanah tersebut. Bukan kepada mana-mana pihak ketiga atau ejen. Ingat, sikap terburu-buru anda akan memberi ruang yang besar kepada skema-skema di luar sana.